Okay, terima kasih. Baik, kita balik lagi perkongsian. Pastinya setiap hari kita akan satu ada satu perkongsian yang cukup bagus untuk anda semua. Inilah Ceritera Bulan Merdeka. Ya. Yeah. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, Merdeka. Tempatan legenda yang dirujukkan dan sebutan sebab ia bukan hanya tentang Malaysia, malah membawa Malaysia ke peta dunia ataupun Asia khasnya yang telah menaikkan nama negara. Kita berujuk kepada Datuk Rabuan Pit, yang mana kepantasannya sukar ditandingi. Segmen Ceritera Merdeka pagi ini kita bawakan kepada anda Raja Pecut Asia Datuk Rabuan Pit, yang memenangi PMR secara pecut 100 meter dengan catatan masa 10.68 saat di Sukan Asia New Delhi, India pada 1982. Dan pada zaman kegemilangannya, Datuk Rabuan Pit terus mengguli pentas Asia dan Sukan C sehinggalah kecederaan menghadkan prestasinya pada tahun 1985. Hormatan negara buatnya adalah gelaran olahragawan negara sebanyak dua kali pada 1980 dan 82, sekaligus mengukir statusnya sebagai legenda sukan negara. 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka. Bukannya, tapi baru-baru ini beliau kita difahamkan telah menjalani satu prosedur yang dinamakan angiogram. Yeah. Kerana sebelum ini telah mendapatkan simptom-simptom seperti sesak nafas dan sakit dada. Itu yang kita risaukan sebenarnya, walaupun kita dalam keadaan yang cukup sihat, yang cukup fit sepanjang umur kita. Mm-hmm. Tapi apa daya, kita bercakap berkenaan dengan kesihatan yang setiap perlu dijaga. Mm-hmm. Dan beliau pada ketika ini telah pun dimasukkan ke hospital Kuala Pilah selepas menunjukkan simptom sakit serangan jantung. Baik, kita doakan semoga Dato' Rabuan Pit diberikan kesihatan, ya. Dan sebelum sebenarnya kewujudan atlet seperti ya zaman sekarang ini, zaman muda-muda sekarang ini, mereka lebih mengenali Khairul Hafiz Jantan. Siapa lagi sebelum ni? Wah Senyambek, kan? Ya, itu antara olahragawan yang telah pun menjadi salah seorang daripada pelari pecut di Asia. Ya, dulu, okay, sebelum Datuk Rabuan Pit, ini sebab saya pun minat sukan juga. Saya ingat dulu sebelum Datuk Rabuan Pit, nama yang dikenali juga Tan Sri M. Jigatisan. Betul. Kalian dengar? Okey, itu antara olahragawan yang harus kita ingat sampai bila-bila. Catatan masa 10.68 saat. Saya rasa waktu ketika itu Datuk Rabuan sendiri kata waktu ketika itu catatan masa itu adalah yang terpantas waktu sekarang itu. Tapi ikut peredaran zaman sekarang ini, masa itu mungkin akan bawah lagi lah, di bawah 10 saat. Tapi saya rasa itu telah pun memberikan satu pengiktirafan yang bagus juga untuk negara kita. Adakah genetik memainkan peranan untuk lari laju? Betul. Contohnya kalau juga pelari kulit hitam nampaknya lebih laju, ya. Ya. Okey, dan hari ini saya membaca juga banyak cerita tentang kenangan kita dalam sukan sini. Ramai jago yang perlu kita lahirkanlah dengan teknologi. Mungkin negara, ada negara yang sebelum ini memang tak menyerlah. Macam contoh kita ambil seperti Thailand, Vietnam, kan? Yeah. Tiba mereka meningkat maju dalam prestasi sukan C. Mungkin ada latihan yang konsisten ataupun teknologi yang pemakanan, kan? Mungkin dapat kita kaji selanjutnya. Okey, kita tadi sempat bertanya tentang Tan Sri. Mungkin dah pada zaman tu memanglah persaingan sangat sengit. Betul. Yang melibatkan pelari dari Korea dan sebagainya. Okey, itu inilah nombor 61 yang menggegarkan rantau Asia. Sebuah nama je orang akan ingat, memang olahraga. Betul. Kalau tanya dekat mak ayah kita, ini antara nama-nama yang sering diingatilah. Suatu ketika dahulu merupakan antara pelari pecut negara. Adakah kita perlu kembali turun ke kampung-kampung daerah untuk cari pelari pecut ni? Kadang-kadang di situlah lubuk, kan? Betul. Macam mana Jamaica mencari pelapis dalam sukan mereka, sukan lari terutamanya. Jadi semoga ada usaha yang keras, sebab kita harapkan kadang-kadang mungkin ada yang di sekolah tak menyelah. Tapi lepas tu ada prestasi, kejayaan, teknologi, makanan dan sebagainya membantu untuk meloncat ataupun berlari lebih
laju untuk mendapat pingat di pelbagai sukan yang prestij. Okey. Baik, kami tak pernah lari masa zaman sekolah. Tidak. Saya pastinya kita mendengar nama-nama ini adalah nama yang pastinya disebut-sebut sejak kita kecil dan mereka lah antara legenda yang akan sentiasa kita ingati sampai bila-bila pun kerana kita akan sentiasa melihat sejarah kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk kita memperbaiki untuk hari-hari atau tahun yang seterusnya. Terima kasih Borin Nukana, terlibat Nur Hilman Majid, G Shanti, Lukamzi, ramai lagi pelari yang pernah kita jadikan kenangan dalam sukan ini.